Halo guys, balik lagi dengan Bahas Gadget, tempat membahas gadget terkini. Bagi kamu yang punya hobi membuat konten video dengan HP, tentunya harus memiliki spek kamera yang canggih. Bukan hanya soal resolusi, fitur canggih yang ada di dalamnya juga harus kamu perhatikan. Salah satu fitur kamera untuk membuat hasil video kamu lebih keren adalah stabilizer. Dengan adanya fitur tersebut, perekaman video tentunya akan jauh lebih stabil dan anti goyang. Kabar baiknya, fitur tersebut sekarang sudah ada dengan harga yang masih ramah di kantong. Dan berikut 5 HP termurah dengan stabilizer di tahun 2022. Namun sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya buat klik like dan subscribe terlebih dahulu agar kita makin semangat membuat video seputar rekomendasi lainnya. Redmi Note 10. Meskipun berasal dari jajaran smartphone kelas midrange atau menengah, tapi kehadiran Redmi Note 10 ini harus diakui sangat menarik. Kehadirannya membuat smartphone kelas midrange naik kelas dan smartphone ini bisa dibilang pelopornya. Hadir dengan ukuran layar 6,43 inci berpanel AMOLED dan resolusi Full HD+, layarnya tetap memiliki kesan lega karena desain bezel yang tipis. Di samping itu, kamera depannya hadir lewat desain dot display. Beralih ke bagian fotografi, di bagian belakang kamu sudah disuguhkan 4 kamera dengan resolusi 48MP plus 8MP plus 2MP plus 2MP. Sementara untuk bagian depan hadir resolusi 13MP. Beralih ke sektor lain, buat kamu yang doyan bermain game, Redmi Note 10 juga sudah tersedia game turbo untuk peningkatan performa saat bermain game. Mengingat perangkat ini berada di kelas midrange sehingga sepatutnya bisa menghasilkan grafis memuaskan. Apalagi dukungan chipset Snapdragon 678, RAM 4GB, dan ROM 64GB sudah bisa kamu andalkan dengan sebaik mungkin. Samsung Galaxy A72. Secara garis besar, Galaxy A72 menawarkan spesifikasi yang lumayan menarik. Mulai dari layar Super AMOLED dan refresh rate 90Hz, baterai berkapasitas jumbo dan juga sertifikasi IP67. Yang menjadi penanda smartphone ini anti air dan debu, dari segi dapur pacunya, Galaxy A72 diotaki dengan chipset Snapdragon 720G yang didukung teknologi Artificial Intelligence Engine. Teknologi ini mampu meningkatkan performa ketika dibutuhkan, namun tetap bisa menjaga daya baterai sehemat mungkin. Sementara itu, di bagian fotografi, kamera utamanya ini dibekali resolusi 64MP, ultrawide 12MP, telephoto 8MP, dan makro 2MP. Lalu untuk kamera depan hadir resolusi 32MP. Dari hasil kameranya ini, kami yakin kamu bakalan suka untuk kualitas dari Samsung Galaxy A72 ini. OPPO Reno5F. Secara kasat mata, OPPO Reno5F hadir menggunakan layar penuh yang mempunyai pangsol dengan satu kamera depan. Layar handphone ini pun punya lebar 6,43 inci, teknologi AMOLED dan resolusi Full HD+ yang dapat dengan leluasa menampilkan video maupun game secara jernih serta tajam. Sementara itu, di bagian fotografi, kamera dari Reno5F ini hadir dengan komposisi kamera utama 48MP, ultrawide 8MP, serta makro dan mono 2MP. Ditambah lagi, berkat hadirnya fitur 4-in-1 pixel binning pun membuat kamera utama secara bawaan akan menghasilkan foto beresolusi 12MP dengan tingkat penyerapan cahaya yang tinggi. Hal ini pun berpengaruh pada kualitas foto 12MP yang dihasilkan mempunyai warna yang dinamis dengan hasil bagus. Namun, apabila ingin menghasilkan foto dengan resolusi yang lebih besar, kamu pun dapat mengaktifkan 48MP mode pada aplikasi kamera bawaannya. Lalu untuk sektor dapur pacu, OPPO Reno5F dipercayakan pada Helio P95, RAM 8GB, dan penyimpanan 128GB yang didaulat untuk mendampingi performa yang ditawarkan oleh chipset besutan MediaTek tersebut. Thank you.
iPhone XR. Untuk urusan kamera, nampaknya perangkat yang satu ini sudah tak perlu diragukan lagi. Meski datang dengan kamera sebesar 12MP, hasil foto yang didapat sudah dipastikan jernih dan stabil. Di sisi lain, seperti umumnya ponsel iPhone lain, iPhone XR hadir dengan desain yang terlihat premium dan impresif. Dengan bodi yang tipis dan terbuat dari kaca serta berbingkai aluminium seri 7000, iPhone XR hadir dengan resolusi layar 828x1792 pixel dan memiliki rasio 19.5:9. Layar ponsel pintar ini juga dibekali fitur multi-touch, anti-gores, lapisan oleopobik untuk perlindungan layar serta teknologi TrueTone. Ukuran layar yang dibawa iPhone XR juga cukup lebar, yaitu 6,1 inci. Ditambah teknologi layar yang tergolong tinggi, maka pengalaman seperti menonton video, membaca berita, bermain game, dan lainnya akan lebih menarik lagi. iPhone XR menawarkan penggunanya dengan performa dan kecepatan yang super tanpa khawatir terjadi lag. Hal itu karena iPhone XR dibekali chipset Apple A12 Bionic dengan teknologi proses 7 nanometer ditambah bantuan RAM 3GB dan ROM 128GB, yang mana kinerja ponsel ini tergolong responsif dan cepat. Vivo V21. Mengusung desain layar penuh dengan notch berbentuk tetesan air pada bagian atasnya, panel AMOLED berbentang 6,44 inci dengan resolusi Full HD Plus akan memberikan pengalaman visual yang luas serta kualitas gambar tajam yang kaya warna. Bahkan, konten yang tampil di layar masih jelas saat dilihat di bawah terik matahari. Sebagai senjata utamanya, ada lensa 64MP yang ditemani dua lensa lainnya meliputi wide angle 8MP dan makro 2MP. Sementara untuk kebutuhan selfie maupun video call, tersedia lensa 44MP yang tersemat di dalam notch. Di samping buat penggemar fotografi, Vivo juga tidak lupa dengan pengguna yang membutuhkan performa mumpuni dalam keseharian. Oleh karena itu, Vivo V21 dibenamkan chipset Qualcomm Snapdragon 720G yang hadir membawa fitur-fitur gaming sehingga dapat digunakan sebagai perangkat hiburan di waktu luang secara lancar. Nah, itulah tadi ulasan sekaligus rekomendasi 5 HP termurah dengan stabilizer di tahun 2022. Apabila kamu punya saran atau rekomendasi lain, kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Dan pastinya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita makin semangat untuk membuat video rekomendasi lainnya. Itu saja dan sampai jumpa di video selanjutnya.